warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Bang Jun TV. Di video kali ini saya berada di Dusun Lestari, Desa Wonorejo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Kediri. Hari ini saya berkunjung ke rumah ataupun di pertanian Mas Yayan yang berada di Dusun Lestari. Memang ketika musim pancaroba atau pergantian musim seperti ini, tanaman apapun, baik cabai ataupun tomat dan lain-lain, itu banyak sekali yang dihadapi atau kendala yang dihadapi petani. Memang kalau di Kecamatan Pucuk ini, khususnya di Desa Wonorejo, Sata, dan Pucuk sendiri, itu ada ratusan, bahkan mungkin 1000 hektar lebih untuk tanaman cabai. Di sini para petani sudah mempunyai trik ataupun obat-obat insektisida atau apapun yang membuat atau tanaman cabai ini bisa terus tumbuh bagus, bisa panen dengan hasil yang memuaskan. Ini tidak lepas dari usaha para petani untuk selalu membuat tanaman itu ataupun dari tumbuhan itu bisa tumbuh dengan normal, walaupun banyak sekali kendala yang dihadapi. Seperti bulan ini saja, ini hujan masih jarang-jarang. Artinya banyak sekali penyakit seperti kutu kebul ataupun cabuk. Ini yang menyebabkan tanaman itu tidak bisa tumbuh normal. Bule, belitung dan lain-lain. Ini yang menghambat pertumbuhan sehingga bunga dan hasilnya tidak bisa maksimal. Akan tapi untuk para petani ini sudah mempunyai cara-cara tersendiri, baik obat-obatan dari toko dan membuat ramuan sendiri banyak sekali. Nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga para petani masih dapat panen dengan hasil yang bagus. Oke ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Yayan yang mempunyai lahan yang di belakang saya ini. Ini masih berumur 1,5 bulan. Dan nanti akan kita tanyakan bagaimana mengatasi penyakit yang ada di pada tanaman cabai. Baik teman-teman, nanti kita akan tanyakan kepada beliaunya Mas Yayan. Kali ini saya bersama Mas Yayan, jadi nanti kita akan tanya-tanya langsung kepada beliaunya. Jadi Mas Yayan ini juga masih cukup muda. Senang sekali ya ketika para pemuda ini masih semangat dalam bertani. Artinya kedepannya insya Allah Indonesia masih tetap berjaya, karena petani itu merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kalau tidak ada petani ya di kota-kota nggak ada suplai sayuran, bahkan cabai bisa mahal ya Yayan. Jadi nanti kita akan tanya-tanya kepada beliaunya terkait dengan kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika musim pancaroba seperti ini. Yayan, ketika musim pergantian musim seperti ini, para petani di sini, khususnya di wilayah Lestari, mungkin di Desa Wonorejo ini, banyak sekali kendala yang dihadapi. Bagaimana caranya ketika banyak sekali hama yang datang? Jadi ini kan tanaman cabai ya. Jadi bagaimana ketika supaya tanaman ini bisa terus berkembang baik dan dapat hasil yang maksimal? Pertama, cara mengatasi kutu kebul atau cabai, kita menggunakan apa namanya, benzotin sama benzotin. Itu apa kandungannya, apa kandungannya? Benzotin. Ini iklan malah lagi. Jadi obat-obat apa saja yang digunakan biasanya untuk? Tapi yang banyak itu memang kutu kebul ya banyak. Iya.
lainnya, lainnya. Bisa pakai Alika sama Puracron. Bisa. Merek iklan nih. Terus kalau penggunaannya? Untuk penggunaannya kita pakai takaran, pakai sendok. Ini kalau apa mungkin pakai satu sendok saja cukup. Dan rezot ini pakai satu tutup aja yang luar ini cukup. Untuk penyemprotannya kita siang hari. Oh, siang hari. Siang hari jam 10 sudah bisa. Kenapa kalau jam 10 itu? Karena panasnya terik matahari itu, kalau jam 10 sudah panas sekali, ditambah sama obat-obatan insektisida ini langsung kena kutunya, langsung bisa mati. Kalau malam gak berpengaruh ya? Kurang bagus ya? Kurang bagus kalau malam. Berarti yang bagus ketika jam-jam siang ya? Jam 10 sampai jam 12. Bisa maksimal enggak? Artinya ketika dilakukan penyemprotan itu kan sering berpindah-pindah, apakah itu mati ataupun berpindah ke tempat yang lain? Itu nanti langsung mati. Jadi memang kendalanya itu. Kalau yang lainnya mungkin? Saya ketika turun hujan pertama kali kan kemarin saya sempat di Kebon Rejo itu ketika hujan pertama itu langsung timbul kebul, banyak sekali yang bule seperti itu dan keriting itu hampir 80%. Artinya setiap hari harus dilakukan penyemprotan. Apakah di sini juga sama? Maksudnya atau dua hari sekali atau seminggu sekali atau berapa kali untuk penyemprotannya yang efektif? Untuk penyemprotannya satu minggu dua kali biar efektif dan bagus. Ini kan sekitar berapa? 2000 pohon ya. 2000 pohon. Dari 2000 ini ya, mungkin yang ada berapa yang mulai ataupun tapi bisa diatasi ya. Terus di sini kan banyak sekali teman-teman yang tanya itu ketika tanam di sini cabai ini kan apa jaraknya dekat ya? Ini berapa senti nih jaraknya? 20 senti. 20 senti ya. Kalau sebenarnya yang ideal itu berapa kalau sebenarnya tanaman cabai ini? Kalau tanaman cabai itu 25, 20 senti itu sudah. Karena di lain daerah itu juga tidak sama, artinya ketika jaraknya ini lebih dekat ini berpengaruh terhadap buahnya atau apa tidak seperti itu. Berpengaruh enggak ketika jaraknya terlalu mepet? Kalau jaraknya terlalu mepet itu berpengaruh pertumbuhan. Buahnya tidak maksimal, untuk tunas-tunasnya tidak maksimal juga. Jadi itu teman-teman ketika di musim pancaroba, ketika pergantian musim seperti ini, terutama cabuk yang menghampiri, karena di sini juga cukup banyak sekali ya tanaman cabai di Sawonorejo, Ratak dan di seluruh kecamatan Punju ada ribuan hektar untuk tanaman cabai. Dan hari ini yang sudah mulai tanam sudah berapa persen ya? Ada hampir separuh ya, lebih ya. Karena yang lainnya juga masih persiapan. Artinya yang tidak berani ambil risiko seperti minimnya pengairan. Jadi air memang di sini sangat sulit teman-teman dan harus beli. Untuk masyarakat saja untuk belinya paling tidak seminggu berapa kali? Seminggu dua kali. Dua kali seminggu. Jadi seminggu dua kali harus beli air. Dan nanti ketika ada hujan sedikit-sedikit bisa terbantu. Karena kalau hujan itu tanaman bisa jadi wong jowo warep. Kalau digocor
menghabiskan ratusan bau. Jadi seperti itu teman-teman, ketika di musim pancaroba seperti ini, pergantian musim lebih ekstra. Ini yang menyebabkan tanaman cabai ini selalu menjadi prima dona, karena orang Indonesia juga sangat suka dengan cabai. Memang beberapa hari ini harga cabai memang luar biasa ya, terus mengalami kenaikan, walaupun kemarin atau hari ini juga turun, tapi masih naik turun untuk siklusnya tergantung dari pasokan. Kalau melihat hari ini di beberapa tempat, khususnya di Puncu saja ini masih belum banyak yang panen, mungkin sebagian ya, sebagian yang panen. Ini untuk perkiraan di bulan Desember dan Januari ini masih cukup lumayan. Walaupun mungkin tidak seperti hari ini yang hampir tembus 100.000 rupiah. Kalau prediksinya bagaimana? Kalau melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini yang hari ini mungkin masih mulai tanam dan belum banyak sekali yang panen. Ini kalau bulan Desember perkiraan sudah ada yang banyak yang panen belum? Sudah banyak yang panen kalau bulan Desember. Sekitar ada berapa persen lah dari jumlah tanam? Sudah ada 50% lebih? 50% lebih. Itu untuk Wonorejo saja. Ini rata-rata memang cabai rawit merah ya yang banyak ya, cabai rawit merah. Dan jenisnya yang banyak kalau di sini itu asmoro. Ori memang jarang sekali. Mungkin kalau ada berentul, pusaka kadang ya, kadang itu. Jadi memang kenapa cabai itu mahal ya, biayanya juga mahal. Paling tidak untuk harganya lah. Harapannya bagaimana untuk para petani-petani ini? Semoga harganya lebih naik lagi. Duh, Ayan, untuk persiapan tanah seperti ini, jadi minimal lah. Jadi untuk 3.000 pohon ini untuk persiapan kira-kira membutuhkan biaya berapa? Minimal 15 juta lah. Oh, juta. Jadi untuk musa, benih dan obat-obatan itu. Terus kalau normal ya, ketika 2.000 atau 3.000 pohon ini, kalau normal itu berapa paling tidak ini? Satu kali panen berapa kilo? Kalau semuanya ya keseluruhan, maksudnya berapa kuintal lah kalau dari 3.000 pohon ini? Kalau ya minimal satu kuintal ada? Satu kuintal, iya. Itu sampai berapa kali? 20 kali? Ya, 20 kali. Jadi kalau ketika harganya 100 ya tinggal mengalihkan. Ya paling tidak semoga harganya ya tetap stabil ya. Jadi artinya bisa di harga 50 sudah lumayan. Kalau 100 ya alhamdulillah. Karena ini daftar kaji ya. Gitu Pak. Gila Pak, gila gue. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan melihat bagaimana aplikasi dalam penyemprotan kutu kebul ini supaya bisa maksimal. Dan mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ketika kutu kebul menyerang ataupun apa cabut. Tapi rata-rata memang cabut nih Bang. Ini cabut ini yang luar biasa. Luasnya kan apa ya? Semut. Semut. Oh, macam ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke ya, nanti akan kita review bagaimana cara mengatasi kutu kebul. Akan kita prediksi harga-harga cabai yang ada di hari ini. Oke, tetap semangat untuk teman-teman semua dan dulur-dulur semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta diberikan rezeki yang barokah melimpah menjadi amin.
Baik, nanti kita akan melihat bagaimana aplikasinya. Saya akhir sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ryan. Waktunya repotin gimana ini juga deh. Kali ini kita akan menyemprot satu tangki berapa tutup, Yan? Apa itu? Satu sendok. Apa itu? Demolish. Demolish satu sendok. Satu sendok saja cukup. Satu sendok makan. Kemudian untuk yang campurannya, gak kayak pelengket, Yan? Kali pelekat. Kalau hujan-hujanan kali pelekat. Irisotin. Tiga satu sendok, satu tutup. Satu tutup. Cukup. Dan tekniknya ketika penyemprotan cabuk ini dari bawah kan ya? Iya, dari bawah. Biar langsung kena untuk kebul atau cabuknya. Jadi di sini pakai kolam seperti ini, teman-teman ya. Ini beli satu mobil itu harganya Rp70.000. Proses penyemprotan untuk kebul atau cabuk di siang hari lebih efektif. Ketika nyemprot tutup bul itu dari bawah ke atas, jadi daun yang bawah biar kena. Dan ya, jadi seperti itu, hadapnya ke atas, spraynya ke atas, jadi biar lebih efektif. Kalau semprot kan kalian obat dari atas? Dari atas aja. Seperti ini usaha para petani-petani muda. Kalau tadi penyemprotan dari atas, sekarang dari bawah ke atas karena menempel di bawah daun, jadi nggak di atasnya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mambu. Emang enggak pakai mambu. Jadi seperti itu, teman-teman, hadapnya spraynya ke atas. Jadi seperti ini proses penyemprotan untuk membunuh ataupun menghilangkan kutu kebul. Tapi masih ada sebagian, mungkin masih ada yang tersisa sedikit-sedikit, itu wajar. Berarti ketika banyak akan menyebabkan keriting, kan ya? Keriting, bule, akhirnya bunganya nggak bisa maksimal. Bahkan bisa nggak berbuah. Jadi seperti itu, memang prosesnya seperti ini, teman-teman. Ini satu bulan setengah lagi baru panen.